Yang kat sini mesti dah ready untuk sambut bulan puasa kan? Lagi-lagi feeling nak sahur dengan berkat puasa dengan family. Mesti syok kan? Tapi korang, waktu berbuka puasa tu, jangan lupa amalkan makanan dan nikmati makanan dengan perlahan-lahan dan penuh kesabaran. Korang janganlah makan semua benda sekali serentak. Nanti, kemungkinan korang akan muntah balik dan mungkin akan masuk angin. Yelah, beberapa jam sebelum ni korang berpuasa kan? Ini kerana perut korang memerlukan tempoh 20 minit untuk memberi isyarat kepada otak bahawa kita sudah kenyang. Hidangan lewat malam ataupun murih boleh diambil sekiranya korang perlu. Namun, pastikan korang hanya mengambil makanan ringan seperti snack ringkas. Contohnya macam keropok ke kan? Bagi mengatasi rasa lapar dan penat ketika berpuasa, kita boleh mengamalkan beberapa perkara termasuk mengawal diri daripada terlalu memikirkan tentang makanan dan perasaan lapar. So, korang dah ready ke belum untuk bulan puasa kali ni? Nurin nak mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan untuk semua followers Nurin di Lover 16. Jangan lupa kalau korang nak buat persiapan raya, nak cari rantai tangan emas, gelang tangan emas, 916 cari dengan Nurin, okey?